Mondi. Mondi ada ide nih. Ide apaan, Mondi? Daripada kita bengong, kita main tebak-tebakan aja, yuk. Ah, tebak-tebakan. Boleh juga tuh. Tapi mau tebak-tebakan apa, Mondi? Makan apa aja, yang penting seru. Ya sudah, sekarang Mondi duluan yang kasih pertanyaan. Biar Rabi yang jawab deh. Oke, pasti Rabi nggak bisa jawab. Coba ya. Telur apa yang berubah jadi nanas dalam sekejap? Pasti Rabi salah menjawab. Ah, kalau pertanyaannya seperti itu sih, gampang. Pasti jawabannya, telur panas dikasih anak kecil. Pasti deh, dia akan bilang, hey, nanas, nanas. Gampang kan, hehehe. Wah, kok Rabi bisa tahu sih? Ya sudah, sekali lagi. Kura-kura sama kaki seribu, kalau lomba lari, siapa yang menang? Ah, gampang. Pasti menang kura-kura. Soalnya kaki seribu kan kelamaan pakai sepatunya. Eh, kan? Kakinya seribu. Kok tahu juga sih, Rabi? Nah, sekarang gantian Rabi ya yang kasih pertanyaan. Mondi siap-siap ya. Oke deh. Sekarang Rabi yang kasih tebakan. Lele-lele apa yang suka ada di pinggir jalan? Rabi ngawur. Masa ada ikan lele di pinggir jalan sih? Sudah jawab saja. Mondi bisa apa enggak? Lele apa ya? Ah, Rabi salah kali. Lele kan adanya di dalam air. Sudah ya, Mondi menyerah. Ini lele bukan ikan lele yang suka ada di pinggir jalan. Lele ini namanya lelepon umum. Ya, Mondi kalah. Lelepon umum. Rabi bisa saja. Hatsing! Hatsing! Aduh, Rabi kenapa sih bersin-bersin? Rabi sakit ya? Ah, enggak kok. Rabi baik-baik saja. Tapi Rabi bersin-bersin. Ah, Mondi jadi ingat iklan di TV. Jangan-jangan Rabi kena flu nih. Jangan-jangan Rabi kena flu burung. Wah, gawat! Mondi ngapain? Kok menjauh sih? Rabi kan cuma bersin-bersin. Mondi gak usah takut kayak begitu. Mondi takut. Mondi pergi saja. Mondi, tunggu. Kenapa sih Mondi? Kok ketakutan? Rabi kan cuma bersin-bersin. Rabi bukan flu burung. Ya sudah deh, Rabi main sendiri saja. Nah, itu dia yang menyebarkan flu burung seperti iklan di TV. Hai Kuma, main yuk sama Rabi. Ah, enggak ah. Kuma buru-buru mau mengerjakan PR nih. Kuma mau kemana? Sini dulu Kuma. Wah, jangan pegang Kuma Rabi. Wah, jangan Rabi. Kuma kenapa sih? Rabi kan cuma mau main sama Kuma. Enggak mau ah. Kuma mau pulang. Kuma buru-buru nih. Maaf ya, Rabi. Kuma. Enggak. Kuma mau pulang. Kuma. Kebetulan. Wes, gampang. Kebetulan kenapa, Mundi? Kebetulan kita ketemu. Tapi kamu dari mana? Dari taman, Mondi. Hah? Dari taman? Gawat! Weh, gampang. Kok gawat sih, Mondi? Mondi baru mau kasih tahu, jangan pergi ke taman. Tadi Kuma main sama Rabi gak? Enggak tuh. Tadi memang Rabi ngajak Kuma main. Terus mau pegang Kuma. Weh, gampang. Tapi Kuma buru-buru nangis. Terus Kuma bilang mau pulang. Wah, baguslah kalau begitu. Memangnya Kuma sudah tahu kalau Rabi flu burung? Kuma sudah tahu dari TV. Benar Kuma. Rabi sakit flu burung.
Tadi waktu Mondi main sama dia, tiba-tiba Rabi bersin-bersin. Kuma sih, taunya di TV banyak yang kena flu burung. Tandanya aja sudah jelas. Bersin-bersin, pasti deh. Rabi sakit flu burung. Dan sakit itu kan menular. Hah? Menular ya? Gawat dong kalau begitu. Gimana kalau ada teman-teman yang main sama Rabi? Makanya, kita harus segera kasih tahu teman-teman. Rabi sakit flu burung. Dan sakit itu kan menular. Yes, gampang. Benar juga ya. Tapi, Kuma belum yakin tuh kalau Rabi kena flu burung. Hai Mondi, Kuma. Ada apa sih? Dari tadi, Holly dengar kalian ngomongin flu burung. Wah, gawat Holly, gawat. Iya Holly, gawat, gawat, gawat nih. Gawat, gawat. Apanya yang gawat? Memangnya ada apa sih? Itu, Rabi, Rabi. Rabi? Rabi kenapa? Rabi kena flu burung, Holly. Bisa-bisa teman-teman ketularan flu burung nanti. Benar, Holly. Bisa gawat. Nanti kalau kita semua kena flu burung. Ah, kalian jangan suka bergosip. Kalau belum tentu itu benar. Yakin, Holly. Benar. Tadi Rabi bersin-bersin. Itu kan tandanya flu. Pasti flu burung deh. Ah, masa karena bersin-bersin saja dibilang flu burung? Siapa tahu cuma flu biasa atau alergi. Ah, benar, Holly. Kan di TV juga dibilang flu burung itu asalnya dari burung. Pasti Rabi sakit flu burung. Bisa saja Rabi cuma alergi. Ah iya, itu flu burung. Sekarang coba Holly mau tanya ke Mondi. Memangnya Rabi mengalami demam dan sudah pergi ke puskesmas? Wah, wah, Mondi gak tahu. Begini nih Mondi, orang yang mengalami flu burung itu akan mengalami demam. Terus suhu badannya di atas 20 derajat Celcius. Batuk-batuk sampai mengeluarkan darah dari tenggorokan. Nah, Rabi seperti itu atau tidak? Wah, wah, gak tahu. Terus bisa juga kena rangkaian pernapasan atas. Sesak napas, terus nyeri otot. Nah, Rabi demam gak Mondi? Wah, wah, mana Mondi tahu? Mondi kan gak berani pegang-pegang Rabi. Nanti malah ketularan. Ah, Holly gak percaya Rabi kena flu burung. Ah, Holly mau tanya Rabi aja deh, biar jelas. Jangan, Holly. Jangan ketemu Rabi. Berbahaya. Nanti Holly bisa ketularan. Jangan pergi, Holly. Ah, ah, Holly gak percaya. Wes, gampang. Nanti kalau Holly dekat-dekat Rabi, bisa-bisa ketularan. Jangan kesana ya, Holly. Holly mau buktiin sendiri kalau kalian ini bohong. Kalian ini kan tidak tahu tentang penyakit flu burung. Kalian ini cuma gosip doang. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Tahu nggak, anak-anak Indonesia itu selain punya cita-cita yang tinggi, juga cinta damai. Sebab orang yang cinta damai itu pasti banyak temannya, ya kan? Damai, hidup rukun, itu ciri anak Indonesia.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Dari tadi Rabi main sendiri. Rabi heran, ada apa hari ini ya? Kenapa teman-teman gak ada yang mau deket-deket dengan Rabi ya? Apa karena Rabi bersin-bersin? Ah, gak enak deh rasanya. Gak ada teman. Sepi. Hatiku sedih sekali. Loh, Rabi? Kok main sendirian? Apa yang terjadi? Kelihatannya Rabi sedih sekali. Iya, Holly. Rabi sedang sedih karena teman-teman gak ada yang mau main sama Rabi. Mana enak sih main sendiri begini. Rabi sedih, Holly. Tadi kan Rabi main tebak-tebakan sama Mondi. Tiba-tiba Rabi bersin. Mondi langsung ketakutan. Katanya Rabi flu burung. Kuma juga begitu. Rabi baru menyapanya saja, dia sudah ketakutan. Apalagi waktu Rabi mau ajak main, Kuma malah menangis terus kabur. Wah, sekarang Holly tahu. Pasti semua ini karena Mondi. Pasti Mondi yang sudah kasih tahu teman-teman kalau Rabi sakit flu burung. Kuma juga jadi ikutan. Oh, jadi semua ini karena Mondi ya? Kenapa sih Mondi tega berbuat seperti itu sama Rabi? Jahat sekali sih dia. Padahal kita kan teman. Masa teman seperti itu sih? Sudah, Rabi gak usah marah. Sekarang Holly pergi dulu ya. Holly juga mau menjauhi Rabi? Enggak, Holly mau cari Mondi dan Kuma. Holly mau kasih tahu kalau Rabi gak flu burung, tapi cuma alergi debu. Supaya mereka gak nyebarkan berita yang keliru. Oh, begitu ya. Terima kasih, Holly. Ya sudah, Holly pergi dulu ya. Rabi mau ikut atau enggak? Enggak, Rabi nunggu di sini saja. Nanti kalau Rabi ikut, semua teman-teman jadi kabur semua. Takut ketularan flu burung. Kalau begitu, Rabi di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Nanti Mondi dan Kuma biar Holly bawa ke sini. Oke deh, Holly. Hati-hati ya. Holly pergi dulu ya. Mudah-mudahan Holly cepat ketemu mereka. Mondi dan Kuma sudah kelewatan. Rabi punya akal. Nanti Rabi gantian kerjain mereka. Nanti waktu Kuma dan Mondi datang, Rabi mau pura-pura sedih banget. Kalian kan sudah bikin gosip Rabi flu burung. Wes, gampang. Kalau begitu, Kuma nggak ikutan dong. Kuma di sini saja ya. Ayo Mondi, sana minta maaf sama Rabi. Kuma juga harus minta maaf. Kan Kuma udah ikutan Mondi bikin gosip. Enak aja, Kuma kan juga ikutan. Yes, gampang. Tapi kan tadi Mondi yang suruh. Jadi Mondi dong yang minta maaf. Kuma, jangan mau enak sendiri dong. Pokoknya kalian berdua harus minta maaf. Lihat kan, Rabi jadi sedih begitu. Tapi Holly, besok saja ya minta maafnya. Mondi masih takut, Holly. Bener nih, Holly. Tapi gak sakit. Benar.
Krabi gak sakit flu burung. Dia cuma alergi. Nanti kalau sudah minta maaf, kalian juga harus kasih tahu teman-teman kalau Rabi gak sakit flu burung, biar Rabi gak sedih lagi. Iya deh, Kuma. Yuk kita dekati Rabi. Kita minta maaf, biar Rabi gak sedih lagi. Gampang. Tapi kan yang salah Mondi. Mondi sendiri saja minta maaf. Gak bisa begitu. Kuma kan juga ikutan. Kuma juga harus minta maaf. Ayo Kuma. Iya, Kuma juga minta maaf. Wes, gampang. Ya deh, tapi Kuma minta maafnya titip Mondi saja ya. Kuma minta maaf kok dititip? Harus langsung dong. Iya, Kuma minta maaf deh. Ayo Mondi. Rabi, sekarang jangan sedih lagi. Mondi dan Kuma janji gak nyebarin gosip lagi. Iya Rabi, Mondi minta maaf ya. Mondi sudah bersalah sama Rabi. Mondi minta maaf ya. Wes, gampang. Kuma juga. Kuma juga minta maaf. Sudah mengira Rabi kena flu burung. Maafin Kuma ya. Kalian sudah Rabi maafin. Tapi begini saja. Lain kali kalian jangan begitu lagi ya. Jangan menyebarkan berita yang gak benar. Nanti bisa bikin teman yang dikosipin jadi sedih. Jangan menyebarkan berita yang gak benar. Yes, gampang. Iya deh, kita janji Rabi gak bikin gosip lagi. Yes, gampang. Iya Rabi, Mondi juga janji. Sama seperti Kuma. Sebenarnya waktu Rabi bersin-bersin itu bukan karena flu burung, tapi karena alergi debu saja. Rabi belum kasih tahu, Mondi sudah kabur ketakutan. Iya, Mondi salah. Maaf ya, Rabi. Kan, kalau belum jelas, jangan langsung bikin gosip. Benar, Mondi. Gara-gara kamu sih, Rabi jadi sedih. Iya. Tapi kan Kuma juga ikutan menyebarkan gosip. Tapi kan, Mondi yang ngajak. Sudah. Yang penting, sekarang kalian sudah minta maaf. Sekarang, yang penting kalian punya tugas. Yes, gampang. Tugas apaan, Huli? Sekarang, kasih tahu teman-teman yang lain kalau Rabi gak kena flu burung, tapi alergi debu. Wah, ini sih tugas yang berat. Iya, Kuma. Memang begitu kalau suka bikin gosip. Akhirnya dihukum, biar kapok. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Erika, Suroso, Rama, dan Ani. Si suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good sound editor. Vincent dan animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif
dirección se llama Cristina y así. Tragará. Body. Producer. Om Jarot dan Kapuji. Executive Producer. Om Tanu dan Om Jarot. Akan berhasil.